Halo, Holando di sini. Oke, kita ketemu lagi di Stardew Valley ya. Untuk mempersingkat waktu ya, karena kemarin saya penasaran mau buka si apa namanya ya? Si apa sih kemarin namanya? Si farm yang di sana supaya kita bisa mengeksplor lebih lama lagi di sana ya. Saya mencoba untuk membuka itu, mencari golden walnutnya. Berarti kita butuhnya 10 lagi kalau nggak salah, karena di farmnya itu, di rumahnya itu, kita harus bukanya dengan memberi si parrot itu, si burung kakak tua itu, dengan 10 atau 20, 10 kali ya, golden walnut. Nah, kita harus mencari 10 itu lagi untuk membuka si farm yang di sana. Oke, okay? Buat kalian juga yang request, jadi tolong komen di bawah ya, tolong komen di bawah kalian mau mencoba apa di sini, atau mungkin buat saya buatkan konten apa. Kalau misalnya tips and trick itu tentang apa, atau bilang kalian juga mungkin di sini kalian mungkin saya melewatkan sesuatu, jadi kalian tinggal tulis timestampnya terus bilang, "Bang, di sini ada sesuatu nih," atau "Bang, coba lakukan ini, Bang." Nah, gitu. Tinggal komen di bawah ya. Jadi jangan lupa komen ya, jangan lupa like supaya saya lihat apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian mau dari konten saya, apa yang bisa membuat saya berkembang dari konten ini, oke? Okay? Oh iya, buat kalian yang sudah yang main di PC ya, dan kalian mungkin mau segera juga pergi ke pulau baru, jadi mungkin yang bisa saya tekankan dari ke sana itu sambil menunggu ya 7.30. Kalian sebaiknya harus mengotomatisasikan kan farm kalian yang di sini, misalnya makan pakannya otomatis, menyiapkan pakannya dulu, menyiapkan penyiram otomatis, sprinkler ya. Karena kalau kalian di sana otomatis kalian tidak melakukan sesuatu apa-apa yang di farm di sini ya. Jadi kalian menelantarkan farm di sini gitu. Jadi pastikan sebelum kalian ke Volcano Island atau Fern Island atau apalah namanya, pastikan make sure otomatisasi kandang kalian atau peternakan kalian yang ada di si Stardew ini, kota Stardew ini, kota apa sih namanya, saya lupa kok karena sudah lama nggak main gitu. Itulah pokoknya intinya otomatisasi dulu supaya kalian kalau kemana-mana, kalau ke pulau sebelah di sini tidak terabaikan gitu, karena sudah diberi makan si pakannya, sudah diberi air si tanamannya gitu ya. Pastikan buat seperti itu, oke? Okay? Oke, kita lanjutkan lagi. Kita mulai dari mana ya? Dari kanan kayaknya sudah deh. Kayaknya kita ke kiri dulu kali ya, atau kita ke atas sini dulu. Ada yang belum, mungkin ada yang belum saya lihat ya. Coba kita cek dulu ya. Jangan-jangan ada yang belum saya ini. Jangan-jangan gitu. Jangan ada yang terlewatkan gitu. Takutnya. Ini apa nih? Oh, benar-benar terlewatkan dong. Hampir aja. Udahlah. Ini sudah kemarin ya, yang si bulat-bulat itu sudah ya. Saya ada mendapat kisi-kisi sedikit. Sekarang saya cari, takutnya saya lama buat videonya. Ya. At least saya mencari untuk 10. Ini harusnya butuh 10 ya. 10 ya. 20 ya, punya aku masih 8 loh. Untuk membuka si itu dulu. Jadi saya mencari di YouTube cara membukanya dulu. Setidaknya cari tempat-tempatnya untuk dapat si 20-20-nya tadi itu. Jadi ya, itulah ya. Kita coba cari dulu ya sampai 20, semoga dapat dan ya bisa terbuka si ininya. Oke, dapat golden walnut. Nice, rata. Beruntung, bro. Dapat 2, guys. Lucky, Yosha lucky. Oke, apalagi ya? Yang di sini sudah harusnya ya sudah. Terus kita ke atas belum kayaknya ya? Takap, sokap niche. Halo, halo, who are you? A visitor? Yes sir, and no sir. Yes, come closer. Apa yang mau kau lakukan pada saya? Ya, terus kok mau ngapain nih? I haven't had a visitor in many moons. Sudah berapa lama ente di sini? Saya hampir lupa apa yang people lain lakukan, orang lain lakukan. Well, I suppose now you're here, I may ask. Oke, dia mau bertanya nih. Apa nih? Come. Apa nih? Apa? Apa nih? Have you seen the wrecked ship on the south shore? Wrecked ship south. Ya, tahu yang besar ya. Yang ada kita dapat kemarin si Golden Walnut. Oh, dia kaptennya. Oke, okay. dia bajak laut ternyata. Oke. Okay. He said sail one day, never return. Oke, okay, dia
ternyata menghilang. Jangan-jangan dia istrinya si ini ya, yang bawa kita kemari, siapa namanya? Saya lupa. Udah selama itu dong dia ke sini. Apa tuh? My child, if I could only find a keepsake of his, it will bring me such a peace. Kita cari anaknya jangan-jangan ini. Jangan-jangan kita disuruh cari anaknya nih. Santai dong. Ngapain? Take this, it's an old photograph that washed up on shore. It's all I have to offer, but somehow I think it will help you find what to seek. Oke. War memento. Memento, jangan-jangan find a keepsake that belong to Birdy husband. An old lady living on a Ginger Island ini ya. Oke. Okay. Find a keepsake ini of her husband. She gave you an old photograph of a shoulder that washed up on the shore. Oke, okay, terus ini gimana cara lihatnya? It faded photograph of a shoulder. Enggak bisa di apa-apa kan gitu? Enggak bisa ya. Oke, okay, nantilah. Kita mau bukain dulu. Masalahnya kalau kita tidak buka farm secepatnya, nanti kita bingung gitu mau gimana caranya untuk bertahan di sini lebih lama gitu. Iya kan? So. Nah, ini kemarin si kambing-kambing ini kita bunuh dulu lah. Kita pelan-pelan dulu kali ya. Satu-satu kali ya. Karena kalau nggak satu-satu mati nanti lagi kayak kemarin. Oke. Mati. Sini. Aduh. Tolong. No. Please don't mati lagi. Ini sudah video yang keberapa yang mau mati lagi. Nice. Oh, ternyata bisa dapat gitu ya. Oke. Apa nih? Ada apa nih mencurigakan? Nice. Oke, kita kemana lagi? Oh, ada lagi, guys. Oke, ini bisa lewat sini? Nggak bisa. Ada golden walnut di bawah, kita ambil dulu ya. Kita harus cari 7 lagi, guys. Masih lama sih, cuma siapa tahu dapat gitu ya. Oke, cari 6 lagi. Oke. Ini bisa dibuka? Apa nih? You hear a strange voice from behind the door. Only the greatest. Disuruh cari 100, guys. 100. Ini bisa. Jangan-jangan ada. Bisa dong, bisa lewat pantai. Ada apa nih? Ada. Oke, okay, nice. Uhuy. Dapat lagi. Sudah berapa? 5 lagi, guys. Oke. Okay. Kita cari lagi tempatnya. Saya agak-agak lupa apakah ini. Kan. Ini kan juga. Oke, okay, berarti kita ke atas dulu ya. Kita coba ke atas dulu. Ini kayaknya ada jalan deh. Ah, betul kan? Nice. Oke. Ini pukul dulu. Oke. Berarti berapa lagi, guys? Berarti berapa lagi nih? Bisa ke sini? Gak bisa ya? Gak bisa ke sana. 4 lagi, guys. Nice. Itu ada lagi satu. Kita coba cari cara jalannya ya. Cari jalan ke sana. Apakah bisa ke sana? Kalau di sini ada. Oh, ini ada lagi. Oke. Okay. Nice. 3 lagi. Saya penasaran dengan farmnya supaya kita bisa nge-save, at least kita bisa nge-save di sini, guys, ya. Itu aja dulu. Ini ada orang, ada apa nih? Apa nih? Ini apa? Wah. Terus? Apa tuh? Penasaran ini apa ya? Terus? Ting, tung, ting, 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 ting. Oke. Ting, 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 ting. Ini ya? Betul. Terus? Ting, ting, tung. Ah, shit, salah ya. Udahlah. Kayaknya kita harus, saya penasaran juga sih, tapi nanti lah ya. Soalnya kita masih cari, harus cari 3 lagi, guys. Jadi tunggu dulu ya, ini apa lagi nih? Ini lain lagi, waduh, lain lagi, guys. Ini jalan ke atas ya? Ada, nggak ada jalan ke atas. Ini ada jalan kemana nih? Ini ada jalan ke bawah ya? Lah, cara ke situnya? Oh, lewat sini ya? Nice, oke. Okay. Oke. Okay.
apalagi dua lagi. Rumahnya di mana ya? Apakah ada jalan di sini? Jangan-jangan ada. Itu apa coba? Masuk ya? Gak bisa, gak bisa ya? Gimana lagi ya duanya? Kayaknya kelupaan sesuatu deh. Mana ya? Jangan-jangan di... Jangan-jangan ada di atas sini lagi ya? Soalnya kita masih kurang dua ya? Dua lagi kayaknya. Dua lagi. Ah, ini. Ah, lewat. Ah, satu lagi guys. Satunya di mana ya? Mana lagi ya? Jangan-jangan saya melewatkan something gitu. Di mana ya? Jangan-jangan bukan di sini deh. Coba kita kembali lagi ya. Saya nggak tahu. Saya kelupaan di mana gitu. Jangan-jangan kelupaan di atas atau kelupaan di kanan gitu. Coba kita cari di sini ya. Itu sudah kan? Dalam situ. Terus ini sudah. Terus ini sudah. Yang ini sudah. Sudah segali tuh. Terus, where the heck? Ini udah, dah. Ah, got it, you got you. Ah, finally, dude. Oke, kita bisa buka farm kita supaya kita bisa bermalam di sini, guys. Jadi kita bisa mencari walnut sebanyak mungkin untuk membuka si peret-peret tadi itu. Jadi mereka menunggu kita memberi makan gitu. Ah, finally dude, finally, finally. Terus kalau saya buka itu apa yang terjadi ya? Setidaknya saya bisa save dulu sih. Karena saya bisa tidur di sini tanpa mati sebagainya, mati dan sebagainya. Oke, oke, oke. Nice. Yes, sir. Ambil nih walnut, 20 walnut. Yes. Oh, mereka yang perbaiki ya. Bagus. Nggak ngotak, bagus. Kok bisa? Bisa-bisanya gitu. Gede anjir. Dan bisa, sudah ada. Gini, awalnya kan itu berantakan ya. Terus tiba-tiba dia perbaiki si, si ini perbaiki. Si peretnya itu. Terus jadi dalamnya langsung gini anjir. Nggak ngotak. Tapi at least kita bisa save di sini lah ya. No, jangan dulu. Kita jalan-jalan dulu kali ya, sambil cari walnut yang lain maybe, atau gimana gitu. Ini apa lagi? Kita bisa perlebar lagi. Bisa lagi dong, tapi apa ya? Kita keliling farm dulu ya kali ya, kita kan belum keliling-keliling nih. Kita coba, mungkin ada something good maybe. Atau kita harus menjelajah si cave itu ya. Ah, itu yang saya kurang tahu sih, semoga nggak harus. Atau harus mancing mungkin supaya dapat walnutnya. Bisa masuk nggak? Nggak bisa ya. Oke, okay. Hey dude, nggak bisa dia, nggak bisa diajak bicara juga. Saya penasaran sama orang yang ada di dalam cave itu yang terkubur itu. Cuma kita harus membuka tempatnya dulu, itu masalahnya. Nah, cara bukanya itu yang saya nggak tahu. Harus cari walnut lagi dan saya nggak tahu lagi tempat walnutnya di mana. Jadi kita harus kesana kemari gitu nyari walnutnya. Tapi saya penasaran dengan ini sih. Tapi nantilah, itu pasti dapat walnut juga sih. Cuma mungkin hanya satu. Ini 10. Dan saya kurang tahu itu yang dia buka apa. Jadi kita harus membuka yang pasti-pasti dulu. Saya maunya buka si orang yang tadi terkurung itu loh. Jadi kita pasti aja gitu. Ini yang tidak penting dibuang dulu lah. Udah malam sih. Tapi karena kita sudah punya rumah di sini, jadi kita kayaknya boleh lah ya. Lihat-lihat dikit. Nah, ini ada apa lagi nih? Ini buka apa lagi nih? 20 lagi, guys. Wah, repot ya. Kalau kita ke atas, kita kemana lagi? Ini juga saya kurang tahu buka apa. Apa yang harus dibuka kalau kita kasih D10, apa yang terjadi? Apakah jalan ke sana? Enggak, itu jalan yang ini ya. Yang untuk membuka si dokter tadi. Jadi saya mau cek dulu berapa walnut yang dia butuhkan ini untuk kesini ya, untuk kesini. Nah, itu ada orang di sana dan butuh 10 walnut gitu. 10 ya, dan saya masih punya 0 sekarang, saya tidak punya lagi walnut. Jadi mungkin di episode selanjutnya saya akan mencoba mencari walnut lagi. Nah, itu jalannya saya kurang tahu gimana cara naiknya. Dan itu ada dua yang jelas ya. Apa tuh? Bunyi apa tadi tuh?
Tadi kayak ada bunyi air. Kita harus mencari itu ya. Jalan untuk ke sana, mencari walnut lagi yang jelasnya. Dan saya nggak tahu cara cari walnut lagi gimana. Coba kita mengadu nasib ya di sini. Apakah saya bisa menang lawan monster-monster sialan itu? Coba ya. Aduh. Eh, hadap sana, bro. Ya ampun. Bro. Saya nggak biasa pakai ini soalnya. Nggak bisa pakai mouse. Buat dia terpojok dulu. Aduh, nggak terpojok. Ya, terpojok. Nice. Nice, itu dia caranya. Mengalahkan dengan cara gampang. Oke, buat dia terpojok. Wah, 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 wah. Yes. Ah, udah 10.30. Kita balik dulu ya. Kita istirahat dulu. Terus kita besok kayaknya mencoba mencari lebih dalam si ini. Si apa namanya? Si tambang ini maybe, maybe ya. Karena udah jam 10.50 dan saya kurang tahu ini videonya sudah berapa jam. Saya cek dulu. Udah 21 menit, guys. Jadi mungkin di video kali ini sampai sini dulu aja kali ya. Karena saya mungkin masih mau mencari-cari tahu juga di mana kira-kira walnutnya lagi gitu. Karena saya mau membuka si jalan ke tempat yang ada bunyi-bunyinya itu. Oh, atau terakhir ya, sebelum jam 2 ya. Jam 2 ya matinya ya, matinya, istirahatnya ya. Saya penasaran dengan di tempat ini tadi. Kan ada tuh yang disuruh pakai naruh di situ. Apakah yang dikasih sama perempuan itu bisa kita taruh di situ? Ini, bukan ya? Beda ya? Beda ya? Di sini kali nggak bisa ya? Beda ya? Oke, bukan berarti ya, bukan. Fix. Oke, jadi mungkin sampai sini dulu videonya. Jadi buat kalian yang pengen request apapun itu, coba langsung request aja di kolom komen ya. Jadi it's getting late. Oh my god. Oh, ada apa nih? Oh. Akhirnya dia turun, guys. Hampir saya akhiri videonya. Hampir saya akhiri videonya. Eh, hey, at least namamu dulu lah. Kau siapa? Namamu, guys. Namamu. You bird friend? Yes. I am a bird friend. Like you, okay? Hampir saya akhiri videonya loh. Seems good. Yes, sir. What's your name, dude? Eh. Ngomong bahasa manusia, bro. She ask if you are a bird friend. Yeah, I told her yes. Sure. I am a bird friend. How did you where are your parents? Maybe? Oh, I'm so sorry. I'm so sad about that. I'm sorry. Big storm, wave, lightning. Mother, father swallowed by the sea. I wash up on shore. Jangan-jangan dia belum pernah ketemu sama ini tadi ya. Yang tadi itu jangan-jangan ini mamanya, anaknya. No, that's not a dream. Tidak seharusnya aku berada di sini, bro. I was born here, just like all other bird friends. Can you tell? Tidak boleh gitu, bro. Oh, if you are a bird, how can you speak? How old are you, at least? Old? You don't think like that. We say, how many golden walnuts have you eaten? No, not. Tidak, bukan. 3729 golden walnut. Gini, kau kan sudah punya 3729 golden walnut yang pernah kau makan. Bagi tahulah ke saya di mana semua tempatnya. But you don't become an elder until you've eaten. Oh, gitu ya. Jadi kau tidak bisa jadi itu beranjak dewasa kalau kau tidak makan 10.000. Aneh ya. Begini, saya mau tanya golden walnutnya di mana, guys? Guys, guys, guys. Di mana nih? I remember something. Ah, apa nih? Tempat golden walnut. My name. Ah, what's your name? It's Leo. Okay. The name is Leo, guys. Okay. Thank you so much, Leo. Hello, Leo. Okay, kita pulang dulu ya, guys. Untuk mengakhiri video ini, kita harus nge-save-nya dulu. Mac. Five ground on the farm to the west. Five ground on the farm to the west. West ini di mana? Itu masalahnya. Apakah west ini timur atau barat gitu ya? Nantilah, tapi dia sudah kasih clue. 5 di westnya farmnya kita atau di farmnya kita ada di west, tapi ada 5 gitu. Ada walnut 5 walnut di sana. Oke, okay. Thank you so much, Leo. Jadi videonya sampai sini dulu, guys. Terima kasih buat yang sudah nonton.
Ya. Semoga kalian suka dari dengan video ini. Jangan lupa like, jangan subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen di bawah apa yang kalian inginkan dari video ini dan konten saya supaya saya juga berkembang. Entah itu videonya lebih bagus, entah itu kontennya lebih bagus, atau mungkin kalian bisa request game juga. Saya punya banyak game dan sebenarnya kedepannya saya pengen buat konten Coral Island yang belum muncul itu tanggal 11 Oktober. Jadi semoga saya punya uang dan semoga saya bisa jadi konten creator untuk fokus ke sana. Bukan berarti saya tidak main Stardew Valley lagi, saya main, bakal tetap main, tapi saya lebih suka mengapresiasi Coral Island itu karena itu game Indonesia. Jadi sampai sisanya dulu videonya. Doe pamit guys. Thank you so much yang sudah nonton. Ciao.